Jelang Hari Santri Nasional, puluhan santri di Kabupaten Majalengka turun ke jalan untuk membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Mereka prihatin dengan pandemi COVID-19 yang terus mengalami peningkatan. Para santri yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah telah bergerak di 3 wilayah yaitu Jatiwangi, Sukahaji, dan Kenyamatan Majalengka Kota. Sejak diperlakukannya penerapan protokol kesehatan, para santri ini telah menyalurkan 5.000 masker yang disebarluaskan ke beberapa wilayah. Kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga memberikan penyadaran kepada warga dan pengguna jalan yang tidak menggunakan masker ketika kegiatan di luar rumah. Ini dalam rangka mengajak warga masyarakat untuk kemudian menerapkan 3M, ya. Menjaga jarak, kemudian menggunakan masker dan mencuci tangan. Menjaga dan melaksanakan protokol-protokol kesehatan. Karena sebagaimana kita tahu, ada kaidah usul fikih mengatakan ad-dharuru yuzal, bahwasanya kemudaratan, kejelekan-kejelekan itu harus dihilangkan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.